Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya siang satu hari 21 kini di sini saya lagi motovlog nih guys, lagi perjalanan menuju Bayongbong guys. Jadi saya tuh bisa ambil bekerja ya, saya sebagai honorer guys, honorer guru BK. Jadi sini saya mau ke kampus 2 yang dimana cukup jauh juga nih dari kampus satunya. Ini ada beberapa kejadian yang dimana yang membuat saya geram karena ada angkot guys yang tiba-tiba maju sehingga saya hampir mau tabrakan ya, semit-semitnya gitu ya. Terus ini jalannya rada-rada goreng patut ya jalannya. Mudah-mudahan di suatu saat nanti jalan ini akan diperbaiki. Ini tuh logam mah nggak ada, cuman banyak tatambalan gitu guys, tatambalan yang bekas logam yang dimana ditambal tapi dia nggak lurus gitu sama aspal yang sebelumnya. Jadi dia gagal itu kan gitu guys, kelihatannya situ. Nah, untuk itu ini ada beberapa kejadian guys ya. Oke. Sambil cerita juga ini pakai motor Yamaha Aerox ya guys, Aerox 2021 keyless, terus connected HP, terus sudah ABS juga, tipe tinggi lah pokoknya. Terus ini pakai windshield segbill. Terus ini bannya juga udah Maxxis Del size. Jadi size-nya itu di bawah daripada, lebih kecil daripada ukuran yang originalnya guys gitu. Oke. Okay. Di sini saya akan menyusul Elf ya, yang dimana Elf kadang agak ini ya, ada riskan juga karena supirnya itu kadang belok seenaknya, nyusul seenaknya gitu. Kita susul aja guys, tancap gas meskipun jalannya rada goreng patut ya. Oke, ada yang menyusul motor pecek dan saya tidak akan menyusulnya karena ini bukan balapan, karena saya juga tidak terburu-buru waktu juga, santai-santuy. Sesatu itu lanjut di sini, saya tidak menemukan kendaraan di depan saya, cuma hanya yang berlawanan arah saja. Nah, lihat tuh kan elap itu kan yang kita slow motion ya. Tuh guys, saya di slow motion. Itu sangat berbahaya sekali dan saya melaksonnya ya tit gitu kan ya. Itu sangat membahayakan sekali karena lawan arah banget gitu kan. Saya kan mau lewat gitu ya. Hak jalan saya di jalur saya, cuman dia maksa masuk sehingga saya harus mengklakson tit gitu guys. Oke, selanjutnya nih di daerah sini tidak bisa dipungkiri sih di jalan itu pasti ada kejadian sesuatu yang tidak diinginkan atau kadang kita tidak terduga gitu kan ya. Kadang, tapi alhamdulillah kita masih diberikan keselamatan. Mudah-mudahan semuanya di sini diberikan keselamatan dan lahir dan batin, oke? Oke guys, nih ya, lanjut di sini di perjalanan lagi nih. Dari sini ada tiba-tiba ada angkot yang tiba-tiba maju. Ya, astagfirullahaladzim. Nah, itu tuh sangat kejadian yang sangat sangat tidak baik ya. Oke, kita slow motion, oke. Okay? Tuh lihat guys, dia negat ya. Saya slow motion nih guys ya. Cek langsung saya sudah klakson juga. Saya sangat kaget guys. Set. Wait. Seenaknya sekali itu angkot, untung saja saya reflek ya, sehingga alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah. Mungkin kita sebagai pengendara motor harus selalu berhati-hati karena mungkin memang angkotnya juga rusuh ya guys ya, untuk mencari penguatan mungkin. Oke, lanjut ini perjalanan sampai mana nih ya.
Iya maju guys, menyusul motor, oke, menyusul motor, cukup, ini jalannya cukup jelek dan banyak motor yang ngebut juga nih daerah Bayombong, tapi it's okay, penting kita selamat dan berhati-hati, selalu berhati-hati dan setiap perjalanan guys. Jadi atas kejadian-kejadian yang hampir saja kena ya tadi angkot, terus ada ILAP yang apa, melawan arah ya, mengambil jalur yang sedang saya jalani gitu ya. Tapi alhamdulillahnya masih diberikan keselamatan, kesehatan jiwa dan raga. Oke, segitu aja ya video dari saya ini, motovlog saya ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini video ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua, harus berhati-hati dalam menggunakan motor, berkendara motor, mobil apapun itu yang bermesin yang dijalani oleh dipengemudikan oleh kita harus hati-hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.